Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syurahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita akan lihat satu bab, iaitu dipanggil sebagai sujud tilawah. Sujud dalam ibadat ini ada beberapa jenis sujud. Ada sujud yang hanya dalam sembahyang, iaitu dipanggil sujud sahwi. Ada sujud dalam sembahyang boleh, luar sembahyang boleh, itu dipanggil sujud tilawah. Ataupun sujud sejadah, kita panggil sujud sejadah, tapi term yang betulnya sujud tilawah. Dan yang ketiganya, sujud yang di luar solat, tak ada sujud dalam solat, iaitu dipanggil sebagai sujud syukur. Satu lagi dipanggil sujud dalam solat sahaja, dipanggil sujud rukun dalam ibadat. Sujud rukun dalam solat, salah satu rukun dalam solat adalah sujud. Sujud malaikat kepada Nabi Adam AS itu dipanggil sebagai sujud penghormatan. Sujud penghormatan maksudnya sujud tundukkan kepala lah, bukan sujud seperti mana sujud dalam ibadat. Sebab Nabi kata tidak ada, kalaulah boleh makhluk sujud sama makhluk, manusia sujud sama manusia, pasti aku akan suruh sujud, isteri sujud kepada suami dia, ya, supaya taat kepada suami. Sujud sesama makhluk tak dibenarkan. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Bukanlah bermaksud sujud itu sujud seperti dalam ibadat. Penghormatan yang kita berikan kepada manusia pun, orang yang lebih tua daripada kita ataupun orang yang lebih alim daripada kita, kita beri penghormatan lalu di hadapan dia pun sekadar tundukkan sikit saja. Tak perlu pun sujud sampai ke tahap rukuk ataupun sujud. Maksudnya sekadar tunduk sedikit saja sebagai tanda penghormatan untuk kita lalu di hadapan dia. Kalau budaya di negara Arab, mereka tak salam tunduk badan mereka. Mereka salam, kalau dia sedang berdiri, orang tu duduk, dia tunduk sikit je, sekadar boleh capai tangan dia untuk salam. Dia tak akan tunduk. Bila sebut tentang sujud tilawah yang kita nak bincangkan pada malam ini, sujud tilawah adalah satu perkara yang disyariatkan. Disyariatkan bagi orang yang membaca dan juga orang yang mendengar. Dua-dua disunatkan sujud. Selalu kita baca khatam Quran. Kita baca wadduha sampailah habis. Wadduha sampai habis ni, sampai qul a'uz bi rabbin nas sampai habis, di antara banyak-banyak surah tu surah Al-Alaq, iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, di akhirnya adalah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu disunatkan sujud. Selepas baca disunatkan sujud. Bagi di wilayah persekutuan, Jawi keluarkan satu surat untuk digalakkan, bukan wajib lah, digalakkan untuk baca suratul mulk. Surah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sejurus lepas sembahyang isyak. Setiap masjid dan juga surau. Ayat terakhir suratul mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Selepas ayat terakhir tu disunatkan untuk kita jawab. Jawab apa? Jawab Allahu Rabbul Alamin. Yang disunatkan untuk kita jawab. Tapi tak disunatkan sujud. Sama seperti mana surah Watini wa Zaitun, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah sehakim yang sebijak-bijak hakim? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tak disunatkan sujud. Sujud yang ada tempat masjid tu. Yang ada gambar masjid dalam Quran tu. Seperti di akhir surah Iqra' bismi rabbika allazi khalaq. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma,
Dia kata Nabi SAW yaqra alaina al-Quran, Nabi membacakan Quran kepada kami. Fa iza marra bi sajdatin, bila sampai ayat sujud, kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Sampai ayat sujud, Nabi bertakbir dan Nabi sujud, kami pun sujud bersama dengan Nabi. Maknanya Nabi baca, sahabat dengar. Nabi sujud, sahabat pun ikut sujud sekali bersama dengan Nabi. Sekiranya orang yang membaca ayat sejadah ni, ayat yang perlu sujud, dia tak sujud, dia tak sujud, dia baca saja, adakah orang yang mendengar ini perlu sujud? Disunatkan orang yang mendengar ini sujud walaupun yang membacanya tidak sujud. Sebab apa? Sebab ditujukan ayat ini, orang yang mendengar pun dengar, orang yang membaca pun dia baca. Jadi kalau salah seorang tak buat, sama ada yang membaca ataupun yang mendengar, salah seorang daripada mereka boleh untuk sujud, tak jadi masalah, walaupun pembaca tak buat ataupun pendengar tak buat. Adapun orang yang mendengar, orang yang membaca Quran tempat sujud, tapi dia dengar, dia tak fokus lah. Maksudnya, dia bukan niat untuk dengar. Dia berbeza. Contoh majlis tilawah Quran ataupun majlis khatam Quran. Kita duduk, memang kita nak dengar. Nak dengar bacaan Quran tu. Bila kita dengar, disunatkan sujud. Walaupun imam tak, walaupun orang yang handle, yang conduct majlis tersebut tidak sujud, jemaah disunatkan sujud. Bagi orang yang mana dia tak duduk pun dalam majlis tu dan dia tak niat pun untuk dengar, cuma lalu-lalu terdengar ayat sujud, terdengar ayat sujud, maka Imam Syafi'i menyatakan, aku menyatakan tidak muakkad untuk dia sujud seperti mana muakkadnya orang yang duduk dalam majlis untuk sujud. Dia berbeza. Orang yang duduk dalam, contohnya lepas subuh baca Quran, memang dia baca. Kalau dia tak baca pun dia dengar tempat sujud, dia memang disunatkan sujud sebab dia memang dengar. Dia memang fokus dan dengar. Walaupun dia tak fokus sangat, dia khayal, tapi memang dia nak dengar bacaan Quran. Kena tempat sujud, perlu dia sujud, disunatkan. Hukumnya muakkad, diberi penekanan untuk sujud. Tapi orang yang sambil lalu terdengar ayat sujud, Imam Syafi'i kata masih disunatkan sujud, tapi tidak muakkad, tidak dituntut lah, tidak dituntut dengan tuntutan yang berat. Diriwayatkan daripada Uthman dan juga Imran bin Husain radhiyallahu taala anhum, as-sajdatu ala man istama'a, sujud kepada orang yang mendengar. Sujud kepada orang yang mendengar, makna orang yang betul-betul fokus untuk mendengar. Dalam bahasa Arab dia ada dua, satu dipanggil istama'a, satu dipanggil sami'a. Sami'a ni dengar biasa. Kadang-kadang kita tak niat dengar pun terdengar. Tapi dalam hadis ni daripada Uthman dan juga Imran bin Husain, daripada dua-dua sahabat Nabi, Uthman dan juga Imran bin Husain, dia kata as-sajdatu ala man istama'a, sujud ni kepada orang yang benar-benar nak dengar. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-sajdatu liman jalasa laha, sujud ni bagi orang yang duduk untuk mendengar Quran. Dan dia adalah sunat, bukannya wajib. Berdasarkan hadis daripada Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit kata dibacakan suratul Najmi, wa najmi idha hawa, kepada Nabi SAW, falam yasjud minna ahadun, maka tak ada seorang pun yang sujud di kalangan kami. Dibacakan surah wa najmi idha hawa, di akhir surah wan najmi idza hawa disunatkan sujud, tak ada seorang pun sujud di kalangan kami. Zaid bin Sabit kata bila tak ada seorang pun sujud, maknanya benda tu bukan wajib. Kalau benda wajib, Nabi akan suruh sujud, sebab benda yang wajib tak boleh ditinggalkan. Bila sahabat tak buat, Nabi tak kata apa-apa, maknanya benda tu tidak wajib.
perkataan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang mana telah menyebutnya oleh Imam Baihaqi. Ibnu Abbas kata sujud kepada orang yang duduk dalam majlis untuk mendengar Quran. Itu dipanggil sebagai asar, perkataan Ibnu Abbas, dan Imam Baihaqi mensahihkan, mensahihkan asar tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Okey. Hukum masalah mengenai dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ni hukumnya sunat. Sunat kepada pembaca Quran yang baca pada tempat sujud, ayat sujud, dan juga orang yang mendengar. Orang yang benar-benar mendengar ataupun duduk dalam majlis bacaan Quran, dia mendengar, maka disunatkan sujud dan tak ada khilaf, tidak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama ataupun di kalangan mazhab. Semua disunatkan sujud kepada pembaca dan juga pendengar bagi ayat sujud. Sama ada orang yang membaca tadi dalam solat ataupun luar solat. Dalam solat pun disunatkan sujud, di luar solat pun disunatkan sujud. Sama ada orang yang membaca tadi sujud ataupun dia tak sujud, disunatkan kepada orang yang mendengar sujud. Ini adalah pendapat yang sahih lah, dan pendapat ini dipegang oleh majoriti di kalangan ulama. Walaupun pembaca tak sujud, majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan orang yang mendengar disunatkan sujud. Kalaulah ayat Quran ini, ayat dipanggil ayat sujud ni, orang yang berhadas, berhadas besar maksudnya, orang yang berhadas besar, dia tak boleh baca Quran tapi dia baca ayat sujud. Ataupun orang kafir, orang kafir baca ayat Quran, ayat sujud. Ataupun kanak-kanak yang yang sudah mumayyiz, dia baca ayat Quran dan ayat Quran tersebut ayat sujud. Adakah kita yang mendengar, kanak-kanak yang membaca, orang kafir yang membaca, orang yang berhadas besar dia baca Quran, adakah kita yang mendengar ini disunatkan sujud kalau dia baca tempat pada ayat sujud? Pendapat yang sahih menyatakan disunatkan sujud kerana dia telah mendengar ayat sujud. Walaupun orang yang berhadas dia baca Quran, dia berdosa, hadas besar lah, dia berjunub, dia berdosa. Tapi kita yang dengar disunatkan sujud. Orang yang berhadas kecil, dia baca Quran tak berdosa, dia tak ambil wuduk baca Quran tak berdosa. Kita yang dengar disunatkan untuk sujud pada ayat sujud. Orang yang mana tidak mendengar, dia tak mendengar tapi dia dengar sepintas lalu je, bukan niat untuk dengar, tapi dia mungkin dia hafal ayat-ayat sujud dan dia tahu, oh ayat ni ayat sujud, dia dengar tapi bukan niat untuk dengar, tapi terdengar, mungkin pasang speaker kuat ke, dengar dekat luar, dia tengah makan, dia tengah minum dekat luar, dekat luar daripada surau ataupun di bahagian belakang surau, dia tak niat untuk dengar tapi dia terdengar, maka pada ketika itu adakah disunatkan untuk dia sujud? Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i yang telah dinaskan oleh Imam Al-Buwaiti dan juga selain daripada Imam Buwaiti, hukumnya disunatkan sujud tetapi tidaklah muakkad. Maksudnya muakkad ni tuntutan tu tidak berat seperti mana orang yang duduk dalam majlis bacaan Quran. Okey, orang yang sembahyang, sekiranya dia sembahyang seorang, dia baca Quran, mungkin dia hafal Quran ke, dia hafal beberapa juzuk dan dia baca tu kena pada tempat sujud, pada ayat sujud, maka dia sujud sebab pembacaan dia sendiri kalau dia sembahyang seorang. Kalau dia baca ayat sujud dia tak sujud, kemudian baru teringat nak sujud, dia asal tak nak sujud, tapi bila mana dia tak nak sujud dia rukuk, kemudian barulah dia nak sujud, adakah dia boleh turun terus? Tak, hukumnya tak boleh turun. Sebab apa tak boleh turun? Sebab dia telah melakukan perbuatan yang fardu, tidak boleh untuk kembali melakukan perkara yang sunat. Ialah bila dia baca, sedang qiyam baca Quran, baca Al-Fatihah, baca Quran, tiba-tiba kena dekat ayat sujud,
dia tak nak sujud, dia rukuk. Bila rukuk terdetik nak sujud, maka dia turun sujud, hukumnya tak sah. Sebab dia memang niat tak nak sujud pun dia dah rukuk. Bila rukuk, dia telah melakukan satu fardu. Rukuk tu kan rukun fardu. Kemudian dia nak ubah pula, dia nak sujud, maka dia, bila dia sujud, sujud tu sunat. Sebab sujud tilawah, sujud pada tempat ayat-ayat ayat sujud ini hukumnya sunat sujud, bukan wajib. Jadi bila mana dia telah melakukan satu perkara yang fardu, hukumnya tak dibenarkan untuk dia berpatah balik melakukan sujud tilawah, kerana sujud tilawah tu sunat. Kalau dia buat juga, hukumnya sembahyang dia batal. Sebab sebab dia telah menambah rukun, iaitu menambah rukun rukuk dalam solat dia. Kalaulah dia baca ayat sujud tilawah tapi dia tak nak sujud tau, dia nak rukuk tapi dalam perjalanan nak rukuk atau pergerakan nak rukuk tapi tak sampai lagi sekadar tak sampai lagi had ataupun kadar minima rukuk, baru tunduk sikit, tiba-tiba terdetik nak sujud, maka pada ketika tu hukumnya harus untuk dia sujud. Macam mana kita nak tahu had minima rukuk? Yang saya sebutkan sebelum ni, had minima rukuk kalau dia sujud, sekira-kira tangan dia tangan dia, tapak tangan ni sampai ke lutut, dia tunduk sikit, tapak tangan sampai ke lutut, maka itu dipanggil sebagai had rukuk lah. Had kita panggil had minima rukuk. Sebenarnya ketinggian kita ni, ketinggian manusia ni 4 hasta tangan dia. 4 hasta tangan dia. Mana kalau lah Allah Ta'ala ciptakan tangan kita ni dengan ketinggian kita selalunya sesuai. Mana ketinggian manusia biasa dalam 4 hasta. Mana tangan dia panjang macam mana pun memang 4 hasta tinggi dia. Kalau tangan dia pendek, mana dia pun pendek. 4 hasta. 4 hasta maksudnya daripada tangan sampai ke siku dalam 4 hasta lebih, 4 hasta setengah. Kalau tak salah 4 hasta setengah. 1, 2, 3, 4 setengah. Apa dia? Sujud tilawah makmum tak, benda tu kita akan jumpa sebentar lagi. Sekejap lagi kita akan jumpa. Kalau dia dah sujud, kalau dia dah turun untuk sujud tilawah, kemudian dia rasa tak nak sujud pula, maka dia boleh untuk berpatah balik, hukumnya harus. Sebab dia nak buat benda sunat, dalam perjalanan pergerakan nak turun sujud, tiba-tiba dia tak nak buat pula, dia boleh naik balik rukuk. Dia naik balik, tapi naik balik tu mestilah naik betul-betul lah, tegak balik. Sebab dia punya pergerakan itu dipanggil pergerakan nak sujud, tapi dia tak jadi sujud, dia nak bangun balik, dia kena berdiri tegak, kemudian rukuk. Boleh patah balik. Sebab sebab itu benda sunat. Benda sunat kita tak jadi buat, kita boleh patah balik. Kalau separuh rukuk terus dia sujud, maksudnya macam tengah separuh rukuk dia, tiba dia nak tinggalkan sujud kan. Separuh rukuk tu dia sampai tak minima kadar minima rukuk. Kalau separuh rukuk tu, kalau tangan dia ni, kalau dia lunjurkan tangan, tapak tangan sampai ke lutut, maksudnya dia tak boleh untuk sujud, dia kena rukuk. Tapi kalau dia baru tunduk sikit, tangan tapak tangan tak sampai lagi ke lutut, kalau tak sampai lagi, itu dipanggil belum sampai kadar minima rukuk, dia boleh boleh sujud. Dia tidak perlu bangun. Dia tak perlu bangun. Dia boleh rukuk terus. Dia boleh sujud terus. Sama juga seperti mana seseorang baca sebahagian tasyahud awal. Dia baca tasyahud awal, kemudian dia tak sempurnakan tasyahud awal, kemudian dia bangun terus, dia baru baca assalamualaikum wa ala ibadillahi salih, dia pun bangun rakaat ketiga. Tak apa, hukumnya harus, tak jadi masalah. Cuma kalau kita berjemaah, ada dua pandangan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Antara dua pandangan ni,
Kalau tak salah saya, Imam Romli dia kata habiskanlah tasyahud awal tu. Habiskan tasyahud awal. Maksud habiskan tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun imam dah naik rakaat ketiga, tak apa, lambat pun tak apa. Kamu elok naik rakaat ketiga, imam pun rukuk. Bila imam rukuk, dia kena habiskan juga Fatihah. Sekadar tiga rukun yang panjang sebab diberi kelonggaran kepada dia, sebab dia lambat, lambat baca tasyahud. Okey. Pendapat Ibnu Hajar. Dia antara dua, Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli ni. Salah satu daripada pendapat sama ada Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli, dia kata tak habis tasyahud kena bangun. Kena bangun ikut imam rakaat ketiga. Kalau dia teruskan juga bacaan, boleh. Dia teruskan bacaan tasyahud, boleh. Bila sampai rakaat yang ketiga dia naik atas, imam dah habis Fatihah dah rukuk, dia tak habis rukuk lagi. Maka pendapat Ibn Hajar, dia kata apa? Dia kata diberi kelonggaran dua rukun saja. Dua rukun. Dua rukun maksudnya tak kira pendek ataupun panjang. Dua rukun pendek ataupun panjang, yang penting dua rukun. Imam rukuk, dia tak habis Fatihah lagi, cepat-cepat dia habis. Imam i'tidal, dia tak habis Fatihah lagi, cepat-cepat dia habis. Imam sujud saja, dahi imam menyentuh tempat sujud, dia tak habis lagi Fatihah, maka dikira lara rakaat tersebut. Dia kena tambah satu rakaat selepas daripada imam beri salam nanti. Ha. Itu, tapi dua-dua pandangan ni kuat. Pandangan Ibn Hajar juga pandangan Imam Ramli. Kalau sebahagian ustaz kata habiskan tasyahud dan diberi tiga kelonggaran, tiga rukun yang panjang untuk habis Fatihah pada rakaat ketiga. Pada rakaat yang ketiga, mana imam dah rukuk, imam dah i'tidal, sujud, kita tak habis Fatihah lagi, tak apa. Pendapat tu pun kuat. Satu pandangan lagi, dia kata tak perlu habiskan tasyahud, terus naik je. Sebab kalau kita habiskan tasyahud, takut tak sempat nak habis Fatihah bersama imam pada rakaat yang ketiga. Sebab diberi kelonggaran kepada makmum pada rakaat ketiga yang nak habiskan juga bacaan tasyahud dia, diberi kelonggaran dua rukun sahaja. Sama ketika rukuk dan juga ketika sami Allah liman hamidah, imam sentuh dahi untuk sujud, maka pada ketika tu dia mesti rukuk, atau dia mesti rukuk, habis, mesti habiskan Fatihah. Kalau tak habiskan Fatihah, dia kena tambah satu rakaat bersama dengan selepas imam bersalam. Dua-dua pandangan ni kuat. Sebab Ibnu Hajar berpandangan tasyahud tu sunat, kita ikut imam tu wajib, kemudian nak baca Fatihah lagi wajib, jadi tak perlulah kita habiskan bacaan tasyahud. Ulama-ulama Syafi'i kita, dipanggil ashabu Syafi'i, menyatakan dimakruhkan bagi orang yang sembahyang, dia telinga dia dengar benda lain. Maknanya dengar bacaan selain daripada imam. Imam baca tak nak dengar, dia dengar bacaan orang lain. Contohnya kalau masjid dekat-dekat ni lah, masjid dekat ni contohnya surau, dia sembahyang kat surau tapi sebab speaker masjid kuat, dia dengar bacaan imam. Imam dekat luar, dia tak fokus pada bacaan imam dekat surau ni. Ini kadang-kadang boleh berlaku lah, seperti khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni kita dengar di satu masjid, tapi speaker masjid lain lagi kuat. Jadi kita dengar masjid lain. Kalau tuan-tuan pergi di masjid UTM, duduk bahagian belakang tu, speaker masjid Mindef lagi kuat. Kita tak berapa dengar masjid UTM punya apa khutbah. Dengar masjid Mindef lagi kuat. Jadi dalam bacaan kita bagi jemaah makmum, dia dengar bacaan orang lain, bukan bacaan imam dia. Itu hukumnya makruh. Sebab dia fokus pada bacaan selain daripada imam dia. Sepatutnya kena dengar bacaan imam. Sekiranya orang yang sembahyang seorang, dia dengar bacaan orang yang sembahyang seorang, dia dengar bacaan orang yang membaca dalam solat ataupun luar solat, maka tak boleh untuk dia sujud. Saya sembahyang seorang, tiba-tiba ada orang lain baca, tidak kiralah sama ada orang yang sedang sembahyang ataupun orang yang tak sembahyang, dia baca ayat sujud, saya sedang sembahyang seorang-seorang, maka saya dengar tak disunatkan sujud. Bukan tak disunatkan, tak dibenarkan sujud. Tak boleh untuk sujud.
Ha, bukan tak disunatkan, tak boleh untuk sujud. Kerana perkara tersebut adalah dilarang. Sebab dalam sembahyang, kita kena fokus sembahyang kita, bukan dengar bacaan orang lain. Ha, jadi sebab itu dilarang untuk kita dilarang untuk kita apa? Sujud. Ketika ayat sujud tilawah dibacakan. Sekiranya saya sembahyang seorang, saya sujud sebab orang lain yang baca. Saya sedang sembahyang, maka batal sembahyang saya. Sekiranya orang yang sembahyang tersebut imam, imam, maka dihukum dia seperti orang yang sembahyang seorang. Maksudnya imam tak boleh sujud kalau orang lain baca. Kalau dia baca dia sujud tak apa. Kalau orang lain baca, tak kiralah siapa pun yang baca, orang yang dalam sembahyang ataupun luar sembahyang, kalau dia jadi imam, dia tak boleh sujud. Ya, seperti orang yang sembahyang seorang. Kalau dia imam, dia yang baca ayat sujud, dia boleh sujud. Cuma untuk mengelakkan kekeliruan, kena bagi tahu kepada jemaah jugalah. Dia nak baca ayat tu. Terutama sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih imam tak bagi tahu ada sujud tilawah tak sujud tilawah, imam sujud, yang jemaah belakang tak tahu, terutama jemaah perempuan. Dia mana nak, mana dapat tengok jemaah lelaki? Dia pun tak tahu. Imam pula takbir rukuk dengan sujud sama panjang. Allahu akbar. Jadi dia tak tahu. Sepatutnya Allahu akbar jemaah perempuan rukuk, yang jemaah lelaki sujud. Kemudian imam Allahu akbar, jemaah perempuan pelik. Sepatutnya sami Allahu liman hamidah. Rupanya bukan rukuk, imam sujud. Kena untuk mengelakkan kekeliruan, kena bagi tahulah kepada jemaah. Terutama sembahyang tarawih, sembahyang subuh bagi jemaah tak perlu bagi tahu. Memang semua tahu. Ulama Syafi'i juga berpandangan tidak makruh. Apa yang tidak makruh? Tidak makruh bagi seseorang membaca ayat sejadah dalam solat. Tak kira lah semayang yang perlahan ataupun semayang yang kuat. Tak kira semayang zuhur ataupun semayang maghrib. Hukumnya tidak dimakruhkan. Cuma sebagai imam dia kena bijak lah. Jangan mengelirukan jemaah. Jadi walaupun tak makruh, dibenarkan untuk buat. Tapi bagi imam jangan buat. Bila boleh mengelirukan jemaah, maka dia tak perlu buat. Sekiranya imam sujud, imam baca sujud tilawah, baca ayat sujud tilawah, makmum tak tahu. Imam baca-baca, imam sujud, makmum pun nak ikut imam ke, nak rukuk, ataupun imam tersalah, ataupun imam pening ke pitam ke apa, dia sujud, kita pun tak tahu. Jadi pada ketika itu makmum wajib, wajib mengikut imam sujud bersama, mengikut imam sujud sekali. Bila imam baca ayat Quran, sebab jemaah memang tak tahu ayat ni ayat sujud ke tak, melainkan kalau dia hafal Quran ataupun dia hafal ayat-ayat sujud dalam Quran. Kalau dia tak tahu, imam baca-baca Quran terus sujud dalam sembahyang, makmum jangan, dia tak sujud. Bukan imam salah. Imam sujud, hukumnya wajib kita sujud. Walaupun sembahyang zuhur, sembahyang zuhur, sembahyang-sembahyang imam sujud, makmum pun wajib sujud. Walaupun dia baca perlahan. Sepatutnya makmum tak perlu sujud kan, sebab makmum tak dengar bacaan imam. Makmum tak dengar pun bacaan imam, dia baca ayat sujud ke tak. Tapi sebab bila mana dalam sembahyang ini, hukumnya wajib mengikut imam. Wajib. Jadi makmum pun wajiblah sujud bersama dengan imam. Cuma sebab tu saya beritahu, jangan mengelirukan makmum, terutama sembahyang yang perlahan. Sembahyang perlahan kuat pun sama, orang Melayu kita di mana tahu. Mana tahu ayat ni ayat sujud ke tak. Dia dengar ayat Quran je, dia tak tahu ayat sujud ke tak. Tak kira sembahyang perlahan ke kuat, dah tak digalakkanlah untuk imam ni untuk baca ayat sejadah. Kalau dia baca pun, kalau dia baca ayat sejadah sekali pun dalam sembahyang kuat ataupun perlahan, maka sujudlah lepas daripada beri salam nanti. Lepas beri salam dia lepas sembahyang, maksudnya dia sujud supaya tak mengelirukan jemaah yang lain yang sedang solat. Sebab jemaah dia fikir imam tersalah, imam khayal dalam sembahyang, dia ingat ke imam lupa nak rukuk, padahal imam baca ayat sejadah tu imam sujud. Apabila imam sujud, makmum tak sujud bersama dengan imam,
hukumnya wajib, wajib makmum sujud bersama dengan imam. Sekiranya makmum tak nak sujud bersama imam, contohnya pada pagi Jumaat imam baca surah alif lam alif 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 lam alif lam sejadah, imam sujud, makmum tak nak sujud, makmum tak nak sujud, batal sembahyang makmum tanpa khilaf di kalangan ulama. Tanpa khilaf maksudnya semua ulama kata, semua mazhab kata batal. Sebab itu ayat sujud bila imam buat dah menjadi tuntutan sebenarnya untuk sujud, tapi bila sembahyang berjemaah dia akan jadi wajib sebab imam buat. Asalnya tuntutan rukuk tu, tuntutan sujud tilawah ni sunat, tapi bila mana berada dalam sembahyang hukumnya wajib, wajib bagi makmum. Bukan wajib apa, wajib sebab dia kan mengikut imam, mengikut pergerakan imam, jadi hukumnya wajib. Bagi imam tidak wajib. Imam baca pagi Jumaat surah apa, sejadah, dia tak nak pun sujud, tak nak sujud tak apa, sebab sunat, sunat bagi imam. Sebab imam, dia terpulang pada dia lah, dia nak sujud tak nak sujud. Sebab dia sebagai, dia sebagai ketua, dia sebagai ketua leader, dia terpulang pada dia, dia nak sujud, sujud tak nak sujud, tak nak sujud pun tak apa. Tapi bagi makmum, bila kita ada leader, kita kena ikut lah. Bila imam tadi sujud, makmum kena ikut. Kalau imam tak nak sujud, makmum pun kena ikut juga. Sebab mengikut imam wajib, sujud tilawah tu sunat. Jadi mengikut imam, imam tak buat benda sunat, makmum pun tak boleh buat benda sunat. Sebab mengikut imam tu wajib. Kalau imam tak sujud, makmum pun tak boleh sujud. Tak boleh sujud. Sekiranya makmum buat bertentangan dengan imam, imam tak nak sujud, makmum sujud lah. Imam tak nak sujud, makmum pun sujud. Maka batal sembahyang makmum tanpa khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata batal. Sebab mengikut imam tu wajib, sujud tilawah tu sunat. Disunatkan, disunatkan dia sujud selepas daripada salam. Disunatkan imam sujud selepas daripada sembahyang salam dia, supaya mana, untuk mengelakkan berlaku kekeliruan kepada makmum lah, kepada jemaah. Tapi kalau makmum imam baca ayat sujud tilawah tapi imam tak sujud, makmum nak buat benda sunat ni, adakah masih ada ruang dan juga peluang bagi makmum untuk melakukan sunat? Masih disunatkan bagi makmum. Tapi janganlah buat tengah sembahyang. Tengah sembahyang kena ikut imam wajib. Imam dah beri salam, pada ketika tu kita dah tak terikat dengan imam. Imam beri salam, kita beri salam. Kita dah habis sembahyang, kita sujud. Sujud dipanggil sebagai sujud tilawah. Tapi sujud tilawah luar sembahyang nanti kita akan bincangkan, dia ada syarat-syarat dia lah. Tapi maksudnya saya nak bagi tu, masih ada ruang bagi makmum yang ingin melakukan perkara sunat ketika sujud tilawah dalam solat walaupun imam tak buat, tapi bukan berdalam solat, selepas selesai solat. Kalaulah imam sujud tilawah, makmum tak tahu imam sujud ke tidak, sehinggalah imam angkat kepala dia daripada sujud, maka tidak batallah solat makmum. Makmum dia mana tahu imam sujud ke tak, terutama pada sembahyang tarawih. Kalau imam tak bagi tahu kepada jemaah pagi Jumaat, semua tahu, melainkan orang baru pertama kali datang pagi Jumaat, dia tengok dia tak tahu imam sujud, dia pun rukuk. Jadi last sekali imam pun lepas daripada sujud, imam Allahu Akbar, dia rukuk, imam sujud, imam pun Allahu Akbar, dia pun bangun. Bila dia bangun, imam bangun daripada sujud, dia bangun daripada rukuk. Adakah perlu dia sujud, dia tak perlu sujud? Ini biasa berlaku tau, saya sendiri pun biasa berlaku ketika mana di Mekah, imam baca subuh, jemaah ramai. Jadi mana kita nak tahu, kita pula mengantuk. Yalah, subuh kat Mekah kan kita bangun awal. Waktu musim apa? Haji pada 2 tahun lepas. Yalah, subuh ni kalau datang, kalau kita bangun sejam sebelum azan, jawapannya kita semayang kat luar lah. Bila kita nak masuk dalam, kena lah bangun awal 2 jam, 3 jam sebelum subuh. 2 jam pun kira lambat tu 2 jam.
Sebab kita nak mandi lagi, perjalanan tu dah dekat-dekat 20 minit ke setengah jam. Perjalanan tu. Jadi kena bangun 2 jam, sebelum 2 jam lah azan subuh. Jadi bila kita pergi tu, ialah kita bangun awal. Bila bangun awal semayang pula subuh, sementara nak tunggu azan 2 jam lagi. Tahu-tahu lah kita baca Quran mungkin dapatlah setengah juzuk pun mengantuk lah. Tengah semayang pun kita dengar baca imam tapi terlampau pun mengantuk sangat. Kita tahu imam baca surah apa. Tapi bila mana sampai ayat sujud pagi hari Jumaat, dia baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya tahu. Memang saya apa? Dengar. Cuma waktu tu rasa mengantuk sangat. Jadi bila mana imam pun Allahu Akbar. Imam Mekah ni tahulah takbir rukuk ke sujud sama je. Allahu Akbar. Sujud pun macam tu, rukuk pun macam tu. Jadi kita tak tahu. Kita nak turun sujud, imam pun Allahu Akbar. Kita tak boleh nampak imam rukuk ke sujud. Jadi pada ketika tu saya nak turun nak sujud. Bila nak turun sujud, saya tengok depan saya semua rukuk. Depan saya semua rukuk. Jadi elok saya nak sujud, bangun balik rukuk. Sebab apa? Semuanya rukuk. Kalau sujud tu ada beberapa orang je. Boleh dikatakan depan tu ada 6-7 soft, semuanya apa, rukuk. Saya yang nak sujud ni pun batal ni nak sujud, rukuk. Bila rukuk, tengok-tengok imam pun Allahu Akbar, bangun. Rupanya imam sujud, bukan imam rukuk. Jadi pada ketika itu kita makmum ni, adakah batal semayang? Makmum memang sah semayang dia. Makmum kalau dia tersilap memang sah, tidak jadi masalah. Dan tak perlu sujud sahwi pun, sebab imam akan tanggung segala kesalahan makmum. Tak perlu sujud sahwi. Jadi apa yang makmum perlu buat? Makmum tak perlu sujud, jangan dia sujud. Dia imam dah Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, bangun daripada rukuk. Dia tak perlu sujud. Sebab apa? Imam dah habis rukuk dah, imam dah habis sujud dah. Jadi dia rukuk tadi tu silap lah. Jadi silap, tidak ada kesalahan, tidak perlu sujud sahwi ke apalah. Cuma yang perlu dia tahu, dia tak perlu sujud. Sebab imam dah bangun daripada sujud tilawah tu. Tempat untuk makmum sujud dah tidak perlu sujud dah. Sebab imam dah bangun daripada sujud tadi. Jadi makmum hanya bangun qiyam je. Dia bangun qiyam. Dua kali rukuk. Satu rukuk yang apa? Silap. Satu lagi baru rukuk betul-betul bersama imam. Dua kali dah rukuk. Benda ni waktu tu keluarlah di WhatsApp lah. Keluar di WhatsApp apa? Jemaah haji. Jadi tabung haji pun bagi tahulah. Tapi tabung haji bagi tahu pada ketika tu ayat dia tidak berapa jelas. Saya baca beberapa kali. Ayat dia tidak berapa jelas, sampai jemaah saya dalam hotel tu, dia tanya kepada saya. Saya baca beberapa kali WhatsApp yang dihantar oleh tabung haji. 4-5 kali saya baca, saya tak boleh nak faham. Sebab ada 1-2 ayat tu okey. Yang ayat yang akhir tu dia agak mengelirukan. Jadi sebenarnya mudah je. Maksudnya kalau kita tersalah, imam sujud, makmum rukuk. Kemudian sampai kesudah, makmum tak tahu. Imam pun bangun qiyam, kita ikut dia imam qiyam. Qiyam sekali, kita tak perlu sujud dah. Tapi kalau ketika mana imam sujud tilawah, kita rukuk. Tapi kita tahu, mungkin kita nampak depan mata kita imam ke, kita nampak imam sujud, maka pada ketika itu tak perlulah rukuk. Terus sujudlah. Pada ketika itu kita terus ataupun kita bangun dulu, kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud, sebab imam masih sujud. Tapi solat makmum tidak batal lah. Tidak batal sebab makmum tak tahu. Macam sebab saya pun tak tahu imam rukuk ke sujud. Jadi sebab orang depan terlampau ramai sujud rukuk,
sampai saya ubah fikiran daripada nak sujud saya rukuk, padahal yang betulnya sujud. Tidak perlu sujud sahwi, imam akan tanggung semua sekalilah. Kalaulah makmum mengetahui, dia tahu imam sujud, imam selepas imam pada ketika itu dia sujud, makmum dia rukuk, tapi lepas tu imam, makmum tahu imam sujud, maka hukumnya wajib dia sujud. Mana imam masih lagi sujud, makmum wajib. Kalau makmum tahu, kalau makmum tak tahu tak apalah. Kalau makmum turun untuk sujud bersama dengan imam, kemudian imam pun bangun, macam pagi jumaat imam sujud, ingat ke imam baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu sampai habis? Imam sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, imam bangun. Yang makmum tua ni barulah nak letak lutut, baru nak sujud. Tengok imam dah bangun dah. Bila imam dah bangun, makmum yang tua tadi tu yang baru nak turun lutut, imam dah bangun. Imam baca subhanarabbiyal a'la je. Kemudian imam bangun. Pada ketika tu makmum yang baru nak turun lutut tadi, dia bangun balik. Dia tak boleh sujud. Tak boleh sujud. Sebab apa? Sebab tempat untuk sujud, imam dah habis dah. Imam dah bangun, makmum kena bangun bersama dengan imam. Dia kena batalkan niat dia untuk sujud tadi lah, sebab imam telah bangun. Kalau dia sujud, batal. Kalau dia sujud juga? Kalau makmum sujud untuk sekiranya makmum turun untuk sujud bersama imam, imam dah bangun, maka pada ketika itu makmum perlu bangun bersama dengan imam, dia tak perlu sujud. Kalau dia sujud juga kan? Ah, betul, lutut dah sudah cecah. Tapi cuma kalau dia sujud juga tu, sama ada batal ke tak semayang dia, itu je. Kalau macam main biasa pun tak, mungkin ada sakit ke apa, imam sujud sekejap je, kita dah nak ikut kan, imam pun laju. Tak, ini it, kalau sujud semayang memang kita perlu sujud, tak, wajib. Maksud saya tilawah tadi lah. Sujud tilawah. Sujud makmum ni tadi terlambat ke apa, memang tak boleh bergerak lambat ke, dia bukan dia tak tahu apa, dia lambat. Sebab dia, bila dia lambat nak turun, baru nak turun sujud, imam dah bangun. Dia kena bangun sekali dengan imam, bangun. Mana dia tak perlu sujud. Cuma kalau dia sujud ni, sama ada batal ke tak semayang dia. Sebab dalam kitab kata dia tak perlu sujud, dia perlu bangun je. Bangun. Dia angkat, dia bangun bersama dengan imam, sebab imam dah angkat kepala daripada rukuk. Tak perlu sujud. Imam perlu bagi, imam kena sujud, kena bagi masa lah kepada makmum. Kalau dari segi hukum je lah, kalau kita lihat, kalau makmum sujud tu, hukum sujud adalah sunat tau. Sunat. Jadi bila imam buat, makmum wajib buat. Kita memang nak buat apa yang imam buat, tapi imam dah bangun. Bila imam bangun, hukumnya wajib kita ikut imam. Kita mengikut imam tu wajib. Kita ikut imam wajib, jadi kita kena bangun. Kita tak boleh untuk sujud dah. Kita tak dibenarkan untuk sujud. Tidak dibenarkan. Ni untuk sujud tilawah saja tau. Bukan sujud sembahyang tu, bukan sujud tilawah. Jadi hukum dia wajib ikut imam lah, sebab dia mengikut imam tu wajib. Jadi bila imam dah habis sujud, imam qiyam, maka dia wajib qiyam bersama dengan imam. Kalau dia sujud juga, dia tahu ke dia tak tahu? Kalau tak tahu tak apa. Kalau dia tak tahu tak apalah. Kalau dia tak tahu. Dia tak tahu pergerakan imam. Kalau dia tak tahu pergerakan imam, mungkin dia duduk 10 sah belakang, dia pun tak tahu imam bangun ke tak. Tak apa.
Tapi kita dapat tahu dengan takbir imam. Bila imam takbir Allahu Akbar, imam takbir bangun. Maknanya kita baru nak takbir sujud, kita tak perlu sujud dah. Kita batalkan takbir sujud, terus kita bangun balik bersama dengan imam. Okey. Cukup sekadar tu lah. Dia nanti kita akan bincang ada beberapa tempat yang perlu sujud dan juga yang perlu kita tahu syarat-syarat untuk sujud lah. Sujud tilawah ni dalam sembahyang lain, bukan lain, dia ada cara dia lah, ada syarat dia. Dan sujud tilawah luar sembahyang pun dia ada syarat dia juga. Cuma sujud tilawah dalam sembahyang ni mudah sikit berbanding luar solat. Apa dia? Ngaji. Kita dengar orang tilawah Quran, ha? Dengan tempat satu tempat sujud tu kena sujud tu kan? Kena sujud. Bolehkah kita gantikan yang sujud tu dengan kasih lain ke apa tu? Sebab kita duduk dekat tempat kursi. Dalam kitab fiqah pun ada sebut juga. Dia kata kalau tak nak sujud, mungkin dia tidak dia tidak ada wuduk. Jadi dia tidak dibenarkan sujud. Jadi pada ketika itu dia ganti dengan tasbih lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu kalau dia nak gantikan dengan tasbih. Tapi yang sebaiknya adalah sujud lah. Tapi ada syarat-syarat dia lah, dia kena ada wuduk, kena tutup aurat, kena hadap kiblat, semua tu lah. Dia boleh lah untuk gantikan dengan tasbih. Tapi yang afdal, yang terbaik adalah kita sujud. Tapi sujud pun kena ada syarat-syarat dia lah. Wuduk semua kena lengkap, tutup aurat dengan sempurna. Okey. Nanti kita sambung sikit lagi dalam bab sujud tilawah ni. Apa dia? Okay. Saya masuk sembahyang. Ha. Masih itu apa? Malam Jumaat lah, subuh Jumaat. Subuh. Subuh Jumaat. Jadi saya masuk terlewat. Dan imam tu tengah baca surah sajadah lah. Jadi bila saya masuk, saya pun takbir semua. Jadi saya pun sembahyang. Jadi saya pun tu baca, imam dah baca Al-Fatihah lah. Jadi dia akan pergi pada surah sajadah lah. Tapi saya baru masuk. Bila masuk saya pun takbir semua. Jadi tu saya pun baca Al-Fatihah. Sedang saya baca Al-Fatihah tu, baru ihdinash shiratal mustaqim aja ustaz, tiba dia sujud. Sujud tilawah. Jadi saya berhenti pada baca Al-Fatihah tadi, saya pun ikut sujud. Okey. Lepas itu dia bangun. Bila dia bangun balik tu, saya repeat balik Al-Fatihah. Betul ke ustaz, ataupun saya tak payah buat apa? Saya habiskan ataupun saya kena baca sambung buat pada sekali Al-Fatihah. Sambung tengah-tengah eh. Nanti saya cek balik, tapi dalam sangkaan kuat saya lah, apa yang saya apa yang saya teringat sebelum ni, kita boleh sambung bacaan. Kita boleh sambung terus. Dia ada beberapa tempat. Tak salah saya 4 ataupun 6 tempat. Kita boleh sambung terus. Dalam sangkaan kuat saya, nanti saya cek balik. Dalam sangkaan kuat saya, dia tak perlu ulang balik Fatihah. Dia terus sambung. Lepas dia sujud bersama imam, bangun, terus sambung siratal ladzina an'amta alaihim. Saya masih itu pula kan, benar-benar sekali pun terkena dengan saya. Saya pula masih itu bila lepas saya pun dah tilawah semua, saya bangun, saya terfikir saya baca Al-Fatihah start dari mula balik. Kalau start daripada mula pun boleh juga, boleh. Tapi kalau dia nak sambung pun boleh. Tak. Dia sama juga macam kita sembahyang maghrib, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah sekali dengan imam. Kemudian sedang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sembahyang maghrib, imam baca waladdallin. Imam sebut amin, kita pun amin bersama imam, amin. Kemudian kita sambung balik Fatihah kita. Kita sambung balik ihdinash shiratal mustaqim. Kita tak perlu ulang balik. Kita tak putus dari mau dia tu.
Ha, dia boleh, dia kita boleh sambung terus. Dia ada beberapa tempat. Kalau tak salah saya, sangkaan kuat saya, yang tu kita boleh dalam imam sujud apa? Tilawah, imam bangun, kita boleh sambung terus. Sambung Al-Fatihah terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau tak sambung pun tak boleh ustaz, ya. Kalau tak sambung, kita kena baca, daripada start balik, awal balik, baca bismillah balik. Bukan ustaz, rasul tak sambung. Start mula-mula. Oh tak, dia mesti kena habiskan Fatihah. Ada kena habiskan. Ha. Apa dia? Ustaz, kalau bab yang tadi tu, yang Haji Kasim tanya tu kan, untuk masalah imam dia sujud sahwi. Imam sujud sahwi tadi kan. Ha. Lepas tu ada satu orang yang uzur, imam dia dah bangkit, kemudian si siapa ni, yang orang tua tadi, yang ajis ni, ha, dia lambat turun. Ha. Kan? Kalau dalam hadis Bukhari, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, innama ju'ila al-imam liyuktamma bihi. Ha. Sebenarnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini kan wajib. Ha. Sampai Bukhari pun ada satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sajada fasjudu. Ha. Kalau imam tu dia tukar, dia intiqal mana-mana rukun, dia ikut kan. Ha. Apakah dia boleh jadi makruh? Maksudnya dia nuqsan min ajri ajri salat, dia tidak membatalkan tetapi dia hanya mengurangkan pahala solat. Dia mukhallafatul imam. Boleh jadi ke? Dia bukan sengaja long. Sebab dia punya pergerakan tu lambat. Yes. Pergerakan tu lambat. Bila pergerakan lambat, imam dah bangun daripada sujud tilawah, maka dia ikut je imam. Memang Nabi bagi tahu, bila imam takbir, makmum pun takbir bersama imam. Bila mana imam sujud, makmum pun sujud bersama imam. Cuma dalam masalah sujud tilawah ni, sujud asal hukum ikut imam tu wajib. Tapi ada beberapa situasi lah yang diberi pengecualian. Mana dalam sujud tilawah, kalau imam dah bangun, maka dia tak perlu sujud lagi lah. Kalau imam sudah bangun. Ha? Jadi hukum dia tu, kalau imam tak sujud, makmum sujud tilawah. Ha. Sebab sujud tilawah ni sunat. Betul. Mengikut imam tu wajib. Jadi kalau dia buat bercanggahan dengan imam, semua ulama mengatakan batal. Ha. Mazhab lain pun semua mengatakan batal sembahyang dia. Sebab dia buat bercanggahan dengan imam. Ha. Sama ada imam sujud, dia tidak sujud, batal sembahyang dia sebab dia buat bercanggahan dengan imam. Ataupun imam tak sujud, dia sujud bercanggahan dengan imam. Semua ulama kata batal. Semua mazhab kata makmum tu batal. Imam tu sah lah. Makmum yang bercanggah dengan imam tu batal. Okey. Saya nak qada sembahyang lama-lama belasan tahun tinggal kan. Ha? Oh, tak, dia kalau apa, qada' sembahyang, qada' tu sembahyang apa? Fardu. Sembahyang sunat selepas sembahyang fardu, itu sembahyang yang ada waktu. Jadi kita kena sembahyang lain-lain. Mana sembahyang apa? Qada', kemudian baru sembahyang sunat. Kita tak boleh gabungkan niat dua-dua. Yang boleh gabungkan niat ni sembahyang yang tidak ada waktu. Sembahyang tahiyatul masjid, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat wuduk, itu boleh kita gabungkan. Solat sunat yang ada waktu, solat sunat selepas sembahyang fardu, itu solat sunat yang ada waktu tu. Solat apa? Qada pun adalah waktu dia, sebab kita tertinggal sembahyang zuhur tu yang kita buat tu. Jadi dia ada waktu dia. Setiap sembahyang yang ada waktu, kita tak boleh gabungkan niat. Jadi kena solat apa? Qada, kemudian baru solat sunat selepas sembahyang fardu. Ha. Jadi satu sembahyang jumaat, saya masuk lambat. Imam dah satu rakaat, saya masuk. Jadi imam bagi salam, saya nak tambah satu. Kalau masbuk bersama imam sembahyang jumaat, kalau satu rakaat
lepas imam beri salam kita hanya tambah satu rakaat je. Tapi kalau kita tak sempat dua rakaat bersama imam, jadi imam beri salam kita tambah empat rakaat. Niat sembahyang jumaat tapi sembahyang zuhur. Niat sembahyang jumaat tapi sembahyang tu sembahyang zuhur. Empat rakaat. Jadi maksudnya kalau imam pada rakaat kedua sembahyang apa? Jumaat rakaat yang kedua. Imam dah sami Allahu liman hamidah, kita baru sampai pada rakaat yang kedua. Imam beri salam, kita tambah 4 rakaat sembahyang zuhur. Tapi niat tetap sama, niat sembahyang jumaat. Kalau satu rakaat masuk satu rakaat, kita pergi ke masjid, imam rukuk rakaat yang kedua. Kita pun sempat rukuk bersama dengan imam rakaat yang kedua. Lepas imam beri salam, kita hanya tambah satu rakaat je sebab kita dapat rakaat kedua bersama imam. Kalau kurang satu rakaat, kita tambah satu rakaat. Kalau kurang dua rakaat bersama imam, kita tambah 4 rakaat. Jadi sembahyang zuhur. Tak, dia niat dia. Niat memang sembahyang jumaat. Tapi dari segi hakikatnya, kita sedang sembahyang zuhur. 4 rakaat. Tapi niat memang kita niat dua pun. Ya. Sujud sekali dengan imam. Kita tak sempat, tak salahkan, tak sempat depan nak sujud sama dengan imam. Kita tasbih selepas takbiratul ihram. Selepas itu selepas takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, imam sedang sujud, wajib kita turun sujud. Kalau tak sempat pun, imam sedang sujud, wajib kita ikut imam sujud. Melainkan kita sedang nak turun sujud tu, imam baru bangun. Itu baru kita apa? Bangun sekali dengan imam. Tapi ketika lepas takbiratul ihram, kita nampak imam sedang masih lagi sujud, hukumnya wajib kita turun juga sujud. Hukumnya wajib sebab mengikut imam wajib. Melainkan sedang turun, tiba-tiba imam bangun. Bila imam bangun, kita kena batalkan. Maksudnya kita pun bangun sekali imam. Kita tak perlu sujud. Okey. Sebab mengikut imam wajiblah. Selepas takbiratul ihram, mengikut imam wajib. Kalau kita tak ikut imam, kalau bukan sembahyang, kita boleh gantikan dengan apa? Tasbih. Kalau bukan dalam sembahyang. Tapi dalam sembahyang kita terikat perbuatan kita dengan perbuatan imam. Bila imam buat, makmum wajib buat. Okey, cukup sekadar itu dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul ansub. Subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا